enggak, astagfirullahaladzim, Mbak. Pelan-pelan, Mbak, jangan ngebut-ngebut, bahaya. Baik, sekali hati-hati, Mbak. Astagfirullahaladzim. Dipikirin tuh party terus. Tau gak sih yang penting tuh apa? Nama gue. Kalau gue menang terus, gue bakal terkenal sebagai pembalap cantik yang tak terkalahkan. Wuh, cakep tuh. Tapi lo harus beli motor baru nih di daerah selatan itu, ya. Biar lo gak dikalahin lagi. Setuju gue. Perasaan sih makin lama makin banyak cabe-cabean sih. Terong-terongan kali. Masih mending daripada terong dicabein. Untung aja Mei tadi kita gak ketangkep. Coba kalau sampai ketangkep, kelar deh hidup kita. Ya gak, Mei? Hei, mau kemana kamu? Ayo ikut saya ke kantor. Mir, kok nggak ada? Kok geternya di sini sih? Ya, Mir, kenapa handphone lo ada di sini sih? Di mana? Apa jangan-jangan? Sumpah, Pak. Saya tuh bukan cewek gak bener. Saya tuh mahasiswa, saya pelajar. Tadi tuh, ya saya tuh lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang. Bapak percaya dong sama saya. Bolehin saya pulang ya, Pak, ya? Kalau kamu benar-benar mahasiswa, tolong tunjukkan kartu identitas kamu. Atau kartu mahasiswa kamu. Polos, Pak. Ada kok. Saya nggak bawa apa, kayaknya ketinggalan di mobil deh. Bagaimana saya mau bilang kamu anak baik? Kartu identitas kamu aja nggak ada. Dan kartu mahasiswa kamu aja nggak ada. Ah, kalau begitu, kamu isi data diri kamu. Silakan. Sumpah apa minta data saya? Masih sengaja ya minta nomor telepon. Jangan sering-sering nelfon ya, Pak. Nanti pulsanya habis. Sekarang saya boleh pulang kan, Pak? Sudah. Baik banget sih, Bapak. Silakan, Mbak. Ikut saya. Habisnya mau ke mana itu? Halo, Mi. Pak, habisnya apa? Mi ditangkep, Mi tahu polisi. Bapak nih, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Pak polisi, maaf. Saya orang tuanya Maimunah.
Iya Pak, saya teh ibunya Maimunah. Atuh Pak, anak saya teh beneran bukan anak yang bandel, bukan anak yang baong, bukan anak yang brutal, bukan. Bukan juga anak cabai-cabaian, bukan Pak. Atuh punten, atuh keluarin, atuh sekarang, atuh Pak. Ayo Pak. Pak, saya teh yakin bener, Mai teh orang baik-baik. Gak mungkin dia teh perempuan yang tidak bener. Saya ini orang tuanya Pak, saya tahu siapa Mai. Tolong bisa Pak, aduh sekarang aduh melatar tangan keluarin aku anak saya dari ya, sini ya. Iya aduh Pak. Ibu Bapak tenang dulu. Anak Bapak saya akan lepasin. Dan silakan tanda tangan ini dulu. Kalau begini Mai ibu gak mau ikut Bapak pindah ke kota. Mendingan ngurus Mai di Garut aja. Ya elangi di Garut juga Mei sering trek-trekan. Kalau di Jakarta tuh Mei lebih happy karena bisa menyalurkan bakat Mei nge-trek dengan baik dan benar. Hah? Pak, denger kan? Dengar anaknya sendiri teh ngomong apa coba? Aduh, nggak sanggup rasanya ibu teh. Semuanya udah ibu ajarin dari sholat udah, puasa udah, nutup aurat udah semuanya. Bener-beneran deh. Istighfar bu, istighfar. Sabar. Jangan marah-marah kayak gitu. Nah, tuh bener tuh Mi, kata Daddy. Sabar, jangan marah-marah. Nanti darah tinggi loh. Astagfirullahaladzim. Mi, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya jadi anaknya. Kalau ibu boleh milih, ibu tuh pengen punya anak kayak Raisa. Udah sopan, baik, santun. Ah, pokoknya semua ada di Raisa. Ih, Mami tuh ya, gak tahu ya, Mi tuh juga punya hati. Jangan dibanding-bandingin sama Raisa terus dong. Sakit hati, Mei. Mei, ibu teh bukan ngebanding-bandingin kamu sama Raisa. Tapi dasarnya Raisa itu memang anak baik. Anak bener. Biarpun dia tuh asli orang kota, dia tuh punya sopan santun. Nggak seperti kamu. Panggil Bapak Daddy, Ibu Mami. Apaan tuh? Ya udah, Pak. Biarin aja. Terserah dia. Yang penting rencana kita jadi. Rencana apa, Mi? Nah, Maimunah, sekarang juga kamu teh kudu ke pesantren. Astagfirullahaladzim. Jadi si Mai teh ke pesantren, Bu? Jadi itu ih. What? Pesantren? Mami gak salah apa? Kenapa jadi ibu yang salah? Atau kamu yang salah? Kamu teh pergaulannya di sini teh gak bener, gak beres, asa kadut semuanya. Makanya ibu mau bawa kamu ke pesantren. Kenapa? Gak mau? Kalau kamu gak mau, semua fasilitas ibu cabut. Daddy, Mami jahat. Masa Mami mau dimasukin ke pesantren sih? Daddy tega apa ngelihat Mei Cooper lagi kayak waktu di Garut? Mei gak mau masuk pesantren, Daddy. Please dong. Bu. Kunaon. Kenapa? Bapak teh juga mau ikut ke pesantren? Hayo atuh bareng. Tambah satu koper. Sok. Enggak. Mei, kamu ikutin aja apa kata ibu ya. Daripada kamu tuh masuk sel, mendingan juga kamu masuk pesantren. Bener. Daddy jahat. Mami jahat. Mei gak mau pergi ke pesantren. Ih, Mei gak mau. Gak mau. Nah, Maimunah. Hayo atuh. Aduh, Mei lepasin. Mei kasar banget sih, Mei. Udah tiba di bawang pisangnya. Aduh, kamu. Aduh. Mei sakit tangan. Mei lepasin. Mami tuh kasar banget sih. Aduh, enggak. Masa ibu kasar? Sakit tuh gak sih tangannya, Mei? Kamu teh gak mau jauh-jauh dari ibu. Nanti kamu teh kabur. Udah masuk. Lepasin. Mami lepasin. Atuh masuk sayang. Masuk atuh. Aduh. Adih. Pelan-pelan atuh. Beres. Pokoknya ibu teh pengen kalau kamu sampai pesantren nanti. Kamu teh harus jadi anak yang solehah ya. Dandannya jangan kayak begitu. Mesti yang feminim atuh ah. Ada yang ketinggalan kan? Gak ada. Ya tuh Pak, jalan.
Pak Kiai, hatur nuhun pisan ya, terima kasih si Mei teh udah dibolehin mondok di sini. Dan saya teh bukan merintah ini, tapi mohon pisan si Mei teh kan anaknya nakal, jangan diberi kelonggaran atuh ya. Karena pokoknya urusannya sama Pak Kiai lah saya serahkan ya. Insya Allah. Ya, makasih. Saya juga ngucapin terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai teh jangan sungkan-sungkan, kalau ada apa-apa langsung hubungi saya. Insya Allah. Pak Kiai teh insya Allah wahai. Ya, Mei, tuh kamu ya harus ikut dan nurut apa kata Kiai. Gak boleh kamu teh melanggar, pokoknya aturan di sini kamu ikutin ya. Bu, bu, lihat ini bu. Ini matasnya si Mai, kenapa ditinggal? Astagfirullahaladzim. Perasaan udah ibu masukin ke dalam mobil. Atuh gimana atuh pak? Nanti si Mai gimana cara ganti bajunya? Bapak aja atuh antar lagi ke pesantren ya? Nggak mungkin atuh bu, bapaknya capek. Besok pagi-pagi bapaknya ada meeting. Gini aja lah, setelah meeting baru nanti bapak yang nganterin ke sana. Ya siapa tahu aja hari ini teh ada santri yang mau pinjemin baju buat si Mai. Ya udah tuh sama bapak aja. Pokoknya gue harus cari cara supaya gue bisa pulang malam ini juga. Tapi gimana ya? Astagfirullah, Mei kok masih ada di sini? Ayo masuk, pakai jilbabnya. Gini loh Pak Kiai, tas yang ada isinya pakaian saya tuh saya lupa bawa. Jadi saya gak bisa ganti baju, Pak. Astagfirullah, kok bisa? Ya, saya juga gak tahu sih kenapa saya bisa lupa. Yang jelas malam ini juga saya harus pulang untuk ngambil tas itu, Pak. Astagfirullah, kamu itu ada-ada saja. Malam-malam begini mau naik apa? Ya naik bisa tuh, Pak. Masa saya jalan kaki pulang ke rumah. Tapi masalahnya tuh saya nggak punya duit ongkos, Pak. Astagfirullah, Mei. Ya sudah, biar nanti kamu diantar sopir pesantren sampai ke terminal. Aduh, ada-ada saja nih anak. Ongkosnya. Makasih banyak ya Pak Kiai. Hatur nuhun, makasih. Tapi kamu harus cepat kembali ke pesantren ya. Siap Pak, insya Allah. Aduh, ada-ada aja ini teh. Ini teh saking kangennya pasti. Mei, nah bajunya beda deh. Kalau kangen bagi duit dong, Mei. Aduh, ini teh bukan mimpi, bukan mimpi. Aduh, bukan mimpi. Cubit. Saking kangen ya sama budak bawang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mei, bukan mimpi kok, Mei. Ya Allah. Kamu tuh kenapa ada di sini coba? Pasti kamu kabur kan? Aduh, kamu pasti kabur ini. Aduh, ibu ya, tenang, kamu pasti kabur. Mi. Pak Kiai yang suruh Mei pulang karena kan tas Mei ketinggalan di rumah. Tas ketinggalan. Ah, tapi ibu mah gak percaya. Gak mungkin Pak Kiai teh nyuruh kamu pulang sendirian. Dah, awewe kamu teh perempuan, ah. Orang bener kok, Mi. Yaudah ya, Mei mau pergi dulu. Astagfirullahaladzim. Maimunah! Lagi nungguin siapa lu? Ya ampun. Itu cowok handsome banget. Kayaknya gak ada yang lebih kece deh selain gue. Pasti deh itu cowok mau kenalan sama gue. Maaf ya deh, Mas telat. Iya, gak apa-apa kok, Mas. OMG. Mas, Dek, jadi beneran si Raisa nunggu diapelin? Oh my God, impossible banget sih. Mana cowoknya cakep gitu?
Tunggu. Kayaknya gue kenal deh sama cowok. Nih, gue denger-denger katanya lo mau masuk pesantren ya? Lo ngapain sih, Ra? Udah diem aja, gak usah pecicilan. Apa gak bisa sih? Nyokap gue tuh mau masukin gue ke pesantren supaya gue jadi alim kayak Raisa. Itu nyokap lo bukan sih? Punya anak satu, temannya susah diatur. Gak nolongin orang tua. Iya. Itu si Maimunah. Maimunah! Sini atuh tolongin ibu. Oh, Gami lagi banyak urusan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak Farhan. Kamu kok berusaha sama siapa sih? Eta si Maimunah gak mau nolongin ibu. Oh, yaudah, gak apa-apa. Biar saya aja yang bantuin ibu. Ini teh gak apa-apa. Gak ngerepotin. Gak sama sekali. Atur nuhun, atuh. Sama-sama. Ya, mangga, atuh. Iya, silahkan, Bu. Kok bengong sih? Balik deh, balik ke pesantren ya. Tapi kalau menurut gue ya, kalau lo masuk pesantren, bukan lo yang jadi alim. Tapi siswi-siswi itu ya bakalan jadi bangor kayak lo. Cumi lo ya, bisa cuma ngeledek gue cium lo lama-lama. Nih. Lo. Lagian, udah sih lo kenapa sih pengen banget jadi kayak Raisa? Raisa tuh gak ada apa-apanya, cuma segini nih. Sudu kuku. Eh, Ra. Lo dengerin gue ya. Gue tuh tahu kalau gue tuh jauh lebih keren daripada Raisa. Gue tuh kece, gue tuh cantik. Tapi ya, cuma satu masalah. Apa? Gue gak punya boyfriend. Tapi Raisa. Raisa kenapa? Baru belajar naik motor kemarin. Asal lo tahu ya, gue juga anak motor, tapi gue gak belagu kayak lo. Lo kayak cara jatuh segala. Ini apaan nih maksudnya nih? Sorry ya, sorry. Sorry. Sepatu gue sama jaket gue harganya mahal nih. Mahal? Berapa sih? Sini gue beliin buat lo. Gak usah. Belagu dikit boleh dong gue, daripada lu ngomong bisa motor. Nyatanya cuma ngemeng doang, iya. Wah, Ra. Nantangin dia. Gue bisa kok buktiin ke lu. Buktiin sama gue. Freestyle dulu tuh disitu tuh. Ngapain pakai acara freestyle? Udah, kita langsung balapan aja. Jadi, emang lu yakin bisa ngalahin gue? Gampil. Minggirin motor lu. Iya, sabar. Belagu banget sih itu cowok. Pokoknya ya, Ra, lo tuh masih cari tahu siapa dia. Nyari masalah sama gue. Udah, kenapa sih lo tuh? Gue masih enak lagi nih. Gue jadi ikutan enak kan tuh.
Tapi dia lumayan kok. Lu ngapain megang-megang gue, tangan lu kan kotor. Jorok tau gak, bersihin gak? Gue tisu. Peper aja nih tuh. Jaket baru gue. Lumayan gimana? Lu masih mabok ya, jadi salah ngeliat. Ih, gimana sih? Katanya mau saingan sama Raisa, mau punya pacar. Biarin aja, lu tuh kebanyakan milih. Nanti jadi jomblo akut, jadi nenek-nenek, enggak nikah-nikah, terus enggak punya pacar. Mau emang. Asal lo tau ya, banyak cowok di luar sana yang suka sama gue. Dan gue enggak mau pacaran sama dia. Ah, gue punya ide. Gimana kalau kita bikin taruhan? Siapa yang duluan dapet cowok? Kenapa? Cowok datang lagi, gue harus cepet-cepet cari perhatian dia, karena gue nggak mau sama yang lain, jodoh gue harus dia. Tunggu di sini. Astagfirullahaladzim. Kalau jalan lihat-lihat dong. Ih, maaf, saya lagi buru-buru soalnya, maaf sekali lagi, maaf ya. Maaf, tanggung jawab dong, gimana sih? Iya pak, saya cuma bisa minta maaf dulu, saya lagi buru-buru, permisi. Loh. Sama gue sih, gue kurang cantik ya. Ih, kurang ajar itu cowok. Apa sih kurangnya gue? Lin, lu sih curang, nyolong start duluan. Belum juga deal, udah flirting-flirting duluan tuh sama tuh cowok. Enak aja, orang kebetulan gue lagi jalan kesana. Gimana ya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Mei, maaf ya Mei ya. Lu pakai mata dong, sakit tau kaki gua. Aduh, maaf ya Mei. Aku lagi buru-buru. Assalamualaikum. Enggak ceweknya, enggak cowoknya. Sama aja. Memuna! Mei! Shhh, perlu ya gua sumpelin mulut lu pakai sepatu boots gue? Jangan pernah panggil gua Maimuna. Turun sama si standar gue. Sorry. Bukannya gitu, tapi gue punya berita penting. Cowok yang kemarin balapan sama kita itu ternyata namanya Gary. Lo gak tau dia siapa? Gue gak tau dia siapa dan gue gak perlu tahu. Ih, lo itu, dia itu ketua geng motor, anak selatan. Dan kalau sampai diajak temen-temennya, bisa jadi tetelan kita. Ya so what sih kalau dia itu ketua geng motor? Gak ada yang bisa ngalahin gue. Gak bakal pernah ada yang bisa. Tengil. Ya emang bener kok . Lihat, ada Raisa. Gimana apa kita kerjain? Iya, ayo. Raisa. Lo tau gak? Kita tuh punya permasalahan yang belum selesai. Gara-gara lo, kaki gue biru. Ya Allah, maaf ya Mei. Soalnya kemarin aku lagi buru-buru. Lo pikir dengan lo minta maaf kaki gue tuh jadi sembuh apa? Atas pembahasan dari gue harus nginjek kaki lo juga. Ayo kita hitung bareng-bareng. Jadi, Mei mau injek kaki aku? Iya. Kita hitung bareng-bareng yuk. Yuk. Satu, dua. Ini lo. Kamu tuh kunaon sih? Ada apa ini? Ini Mei si Raisa nginjek kaki Mei. Kan sakit kaki Mei. Ih, kamu teh. Iya kan orang duluan tuh dianya. Raisa, maafin ya kelakuan Maimunah. Ayo tuh, balik. Aduh, Mami ini apaan sih? Gak usah tarik-tarik dong. Udah balik . Bentarnya. Aduh, urusan Mei itu belum selesai sama Raisa. Lepasin. Mei gak mau pulang. Lepasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, sial. Kenapa datangnya pas momen gue lagi diseret sih? Dek, Mas mau pinjem kunci butik, soalnya karyawan yang bawa kunci sakit. Oh iya. Ini dia kuncinya, Mas. Nah, terima kasih ya. Oh, jadi ternyata kalian pacaran. Pantesan aja kelakuannya sama. Gak respect orang lain. Ya ampun, sekali lagi aku minta maaf ya, Mei. Oh iya, kenalin. Mas Farhan, ini Mei. Mei ini Mas Farhan. Farhan. Oh enggak, gak mau kenalan. Astagfirullahaladzim. Aduh, punten ya punten. Kelakuannya si Maimunah ini. Ayo atuh pulang. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas. Ini ngapain sih ditarik-tarik? Ini. Hei, motor kan.
masjid ya, Mi, Jerry itu ketua geng motor. Lo lihat kan anak buahnya banyak banget. Kalau sampai nggak bisa menang, semuanya bisa jadi pengikut lo. Fokus, konsentrasi, oke? Yuk! Siap! Lo memang bisa menang, tapi sorry aja. Lo belum bisa memastikan kalau lo itu adalah joki cewek terhebat. Sebelum lo ngalahin temen gue. Terus kalau gue menang, taruhannya apa? Lo bisa milikin motor gue. Tapi kalau sampai lo kalah, lo harus jadi cewek gue. Deal. Oke, deal. Oh, jadi ini butiknya. Ih, lo ngagetin gue aja deh. Iya, lo lebay kagetnya. Apain sih di sini? Ngapain ikut jongkok? Lo ngapain jongkok? Tuh, ada orang. Tuh. Farhan. Cakep, tinggi. Cocok. Cocok sih. Tapi ya kalau sama lu sih mendingan sama Gary. Lu sama Gary. Lebih cocok. Gary lagi. Lu naksir ya sama dia? Sembarangan. Enggak, kalau misalkan dia itu kan double, udah punya pacar. Kalau misalnya Gary kan single, kalau mau pacaran, pacaran aja. Kok ini, emang lo mau pacaran sama pacar orang? Enggak mau kan? Harga diri, men, harga diri. Eh, Laura, lo dengerin gue ya. Gue tuh cuma pengen tahu doang, mereka berdua tuh sebenarnya pacaran atau enggak. Beri lo, ntar nih. Tapi gue geter-geter. Oke, bos. Oke, brother. Siap. Eh, datang juga. By the way, kita belum kenalan nih. Nama gue Gary. Mei. Yeah. Kebenaran nih, Gat. Mana tuh teman lo yang ngajakin gue balapan? Oh, sabar, tenang. Temen gue belum pulang ke Indonesia. Dia lagi balapan di luar negeri. Wah, Gir. Jadi ya bakal ngelawan si Mei balap luar negeri? Iya, emang kenapa? Yang penting Mei udah deal kan? Tenang aja, Ra. Mau dia di luar negeri, kek. Mau dia di luar angkasa, mau di alien. Gue jabanin karena gue pasti menang. Siapa mereka? Ngapain sih lo kesini? Nimbrung-nimbrung aja. Halo lo lagian, biasanya juga kalau ada gue lo demen-demen aja. Kenapa? Gara-gara ada cewek-cewek kampungan ini apa? Wah, Ra. Cewek cabai-cabain ngatain kita kampungan. Ya elah, cabai hijau ada sana. Cabai merah, lihat tuh baju lu tau gak? Maaf, Pak. Oh, ya salah. Ya udah, gue belum minum dulu. Takut kepedesan. Lihat mana-mana ya. Sip. Mei. Apaan sih lu, ah? Bawel lu. Mei! Mana? Kepedesan kali. Oh, gua ngerti nih kenapa dia ninggalin gue di sini. Pasti mau ngintilin tuh cowok deh. Cowok? Cowok siapa? Itu si Farhan. Farhan siapa? Si Mei tuh lagi naksir sama yang nama Farhan. Jadi sekarang si Mei lagi demes sama si Farhan.
dia kan butik hijabers. Ngapain lagi sih lo ngajakin gue kesini? Ya katanya lo best friend gue. Kalau iya setia kawan dong. Kalau gue minta temenin lo temenin. Tapi nggak kesini juga. Ngapain sih? Itu bukan cowoknya Raisa ya? Oh iya. Duh. Lo masuk di sana. Enak aja lo yang punya urusan gue yang masuk. Ya udah kalau gitu kita masuk barengan, oke? Okay? Mau? Nah aja masuk sendiri gue tuh sini. Ah, gue tahu. Gimana kalau gue traktirin lo baksonya Bu Siti? 2 porsi. Ayo. Tunggu. Gue cantik lo. Cantik, tapi masih cantik kan gue. Bentar, gue mau ngaca dulu. Nih, udah ngaca di sini. Burik enggak? Burik enggak? Cepet masuk. Nah, ini dia nih Mas, desain terbaru aku. Baru aja jadi kemarin. Bagus enggak? Bagus kok. Aku sih percaya sama rancangan kamu. Bagus. Bisa aja. Beneran. Aduh, lu tuh gimana sih ini barang orang? Tau hati-hati dong. Gua tuh gak sengaja. Iya, tapi marah-marah dong. Iya, tapi kan ini kan barang orang. Nanti kalau misalkan dia... Gua ditinggalin. Ada apa ya, Mbak? Enggak, saya ini mau nanya baju. Tadi saya nyari-nyari baju kecepetan, jadi pada jatuh deh. Ini enggak ada size yang kecil ya, soalnya badan saya kan kecil, jadi ini terlalu besar. Enggak ada ya? Oh ya udah deh, nanti saya balik lagi ya Mbak ya, makasih. Pokoknya enggak ada di kamus kita. Mei kalah. Iyalah, masa Mei kalah sih? Lagian kan lo tau sendiri, Dewi Fortuna lagi sayang-sayang ya sama lo. Iyalah, apalagi dengan motor gue ini. Pasti gue menang. Di mana aja lo, gue tungguin. Ah, ini baru temen gue. Sampai kalah lo, malu sama cewek. Kalau lo menang, kita aja cewek gue. Itu bukan motor yang tadi kita kemarin. Kan? Berarti malam ini gue... Ahem! Mau ngerumpi apa mau balapan? Mei, lo lawanin temen gue. Dan lo juga harus siap-siap. Karena malam ini lo bakal jadi pacar gue. Bawel lo! Bawel! Hajar boy! Jadi joki wanita terbaik. Yeah. Sesuai perjanjian kita, malam ini lo bakal jadi pacar gue. Hai.
Ini? Kamu tuh mau berhijab? Please. Silakan. Silakan mau pilih barang atau model yang seperti apa, nanti biar kami bantu. Males banget gue ketemu sama lo lagi. Saya juga tidak berharap ketemu kamu lagi sih. Sorry lah, gue cuma bercanda. Please. Mau cari yang model kayak gimana nih? Kalau sama yang kamu pakai sih kayaknya ini cocok. Oh iya? Namanya bagus sih. Kurang lebih sama lah modelnya. Gua ambil deh. Terus ada yang lain gak? Mei, besok sore kalau gak ada acara ikutin yuk. Acara tutorial hijab gitu. Tutorial hijab, jadi cara pakai hijab yang zaman sekarang kan banyak modelnya. Nah nanti itu diperagain. Oh gitu. Yaudah kalau misalkan gue ada waktu gue pasti datang kok. Ya udah kalau gitu saya balik ke dalam dulu ya. Kasih ya. Yes yes. Mei. Pengajian ya? Kok mau belanjaan sih? Masa cerewet lo. Nih, hadiah buat lo. Besok lo pakai ya? Oh, baju. Iya, iya, iya. Besok gue pakai. Thank you ya. Iya dong. Mi. Mi mau pergi dulu ya. Udah sore atuh. Jangan pergi. Kamu teh. Meninggalin anak ibu. Tapi teh kamu benar mau pakai hijab? Iya, Mami. Alhamdulillah. Tuh, ya udah sana pergi-pergi sana. Ya udah ya, Mami. Mei jalan dulu. Iya, iya tuh. Cium tangan heula atuh. Duitnya dulu atuh. Kamu mah duit wae atuh. Udah sana pergi ah. Usahakan boleh, Mi. Ayo. Ih, kenapa sih? Raisa harus barengan lagi sama Mas Farhan. Emang sih mereka gak pacaran. Tapi kan gue jadi bad mood. Gue cemburu, bete. Lihat aja ya nanti Mas Farhan. Gue akan cari perhatian abis-abisan sama lo. Ngapain sih sendirian di sini? Ini baju apaan sih? Gerah. Kelihatan cantik kok, Ra. Bohong. Cantik apaan ya? Ih, beneran. Lo sekali-sekali kalau gue puji, terima, kek. Iya sih, dipuji. Lo ngapain sih ngasih hadiah sebaju begini? Ribet tuh kagak pakenya. Aduh, lo tuh bisa nggak sih? Nggak usah banyak komplain. Kita tuh mau pergi ke klub hijabers. Ada tutorial gimana cara pakai hijab yang baik dan benar. Emangnya lo yakin apa pakai baju kayak ginian terus? Gue sih gue nggak siap aja pakai baju kayak gini. Ribet nih. Udah. Terus, HP gue geter-geter. Sibuk banget sih di orang. Halo? Oh, iya. Oh, begitu. Oke, sampai ketemu nanti ya. Ya, bye.
Siapa tuh? Cindy. Cindy siapa sih? Itu, kemarin kan kita makan sama Gary kan ada ceweknya. Ingat gak? Oh iya, gue inget yang gayanya lumayan oke itu kan? Gayanya mah biasa aja, karena bajunya aja pas sama badannya, jadinya ya gitu deh. Nanti kan kita kok. Terus dia ngapain nelfon lo? Ngajakin balapan. Mau gak? Boleh-boleh, yuk ke rumah gue mau ngambil motor. Ngapain, udah disiapin motornya sama mereka. Ah serius? Iya udah disiapin, cepetan Nil. Buru-buru nih, ayo tungguin, ayo. Tapi Mei, gue malu deh pakai baju ginian nih. Salah kostum. Ya bolos aja kali, lu kan masih pakai baju, gak telanjang. Iya sih, tapi kan salah kostum, malu tahu nanti kalau diliatin tuh. Katanya lo best friend gue, dulu temenin gue jangan berisik. Ah, cerewet banget tadi kan lo yang ngajakin suruh buru-buru. Sekarang lo yang komplain gimana sih? Mau pengajian tuh ke masjid. Bukan di sini tempatnya. Sudah kampungan, salah kostum lagi lo. Siap lo. Tuh kan, Mi. Nih, pegangin tas gue. Selesai dari dunia motor. Hah? Lu? Terus kalau kayak gitu kita ngapain kesini? Waktu gitu tadi kita ke Hijabers aja. Gua tuh penasaran sama Cindy. Hey Mei, pulang yuk. Hah? Ngapain gua pulang sama lu? Kan cewek gua sekarang lupa. Kita pulang bareng. Gini loh Ger. Nyokap gue tuh orangnya galak banget. Kalau sampai dia tahu gue pulang sama cowok, wah abis. Tuh cowok bakal dimutilasi, dipotong berkeping-keping sampai kecil-kecil. Nah, jadi mendingan jangan deh, mending gue pulang sendiri aja. Gak apa-apa kalau buat lo mah. Me. Aduh, punya lo getar-getar nih. Gue nggak berasa kok. Jangan, nih coba rasain. Getar-getar kan? Gak ada telepon kok. Ra. Sekarang sendirian kan? Berarti gue anterin pulang. Oke. Okay. Makasih ya, Ger. Lo udah nganterin gue pulang. Sama-sama, baby. Jangan pulang. Mau ke planet cinta pun pasti akan gue anterin. Mana? Bukannya rumah lo di sini? Gue udah urusan. Mei. Mas Farhan. Mei. Abis ngapain ke rumah Raisa? Abis nganterin Raisa. Idi, Farhan tuh teman SMA gue. Jadi Raisa tuh lupa minum obat penambah darah. Jadinya aku anterin pulang, dia bilang kunang-kunang. Daripada pulang sendiri, terus pingsan kan repot. Oh ya, terus kamu kenapa tadi gak datang ke acara Hijabers? Kan bagus itu acaranya. Tadi tiba-tiba ada urusan, jadi gak bisa datang. Enggak nyangka. Ternyata levelnya si Mei itu rendah. Cowok kampungan, sok alim, kesiparan. Awas, Farhan. Gue gak bakalan biarin lo ngerebut Mei dari gue. Apapun caranya, Mei harus tetap jadi milik gue. Yaudah deh. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku juga seneng ngeliat perubahan kamu tuh makin hari pakai hijabnya udah makin keren, terus rapi dan pasti sih enak dilihat. Rese banget tuh anaknya. Bikin cewek gue sampai kelepek-kelepek. Mi. Mami, bantuin Mei dong. Mami. Iya. Aku naon sih, Maimunah, kamu teh jujur awokan. Meni gelis kamu teh. Ya Allah. Bantuin Mei dong, Mi. Iya, iya. Ini teh ngomong-ngomong, kamu teh serius mau pakai hijab? Kenapa tuh ketawa? Kalau mau pakai hijab teh harus karena Allah, dari hati, gak boleh karena seseorang atuh. Nah, gitu cantik. Kayaknya sih serius, Mi. Yaudah ya, Mi jalan dulu. Dadah. Oke, kayaknya. Pakai assalamualaikum lagi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mas Farhannya di mana ya, Mbak? Oh, Mas Farhan. Dia sedang sibuk, Mbak, di luar kota. Hah? Kalau Mas Farhannya nggak ada, kok nggak jadi belanja? Sama aja, Mbak. Gimana kalau sama pacarnya aja? Dia pemilik butik ini. Bahkan semua baju yang ada di sini dia yang merancang, Mbak. Pacarnya? Siapa pacarnya Mas Farhan? Mbak Raisa. Aduh! Usir di situ! Gue tuh gak terima, Ra. Gue tuh broken heart, sakit hati gue. Masa gue dikadalin sama Farhan? Harga diri gue tuh turun. Jatuh. Sejatuh-jatuhnya lo ngerti gak sih? Jatuh harga diri gue. Kalau nangis jelek banget. Ya Allah, Bu. Sebaiknya kita berdoa sama Allah. Semoga saja Maite diberi kesabaran dan kekuatan dalam menjalani cobaan ini. Lo tuh nyebelin ya, gue lagi nangis malah diejek-ejek. Tuh kan. Aduh, gue tergeter lagi. Ah, punya lo geter-geter juga? Handphone gue yang geter-geter. Siapa? Si Ronald. Gue punya ide. Lagi patah hati. Nah, kalau misalkan lo sama Ronald, kan dia tajir tuh, ganteng. Pas kan? Lumayan deh buat pelampiasan, bener gak? Ronald tuh sama aja kayak cowok-cowok lain. Tapi kalau Mas Farhan tuh beda. Dari awal juga ibu udah bilang, kalau berubah itu bukan karena Allah, sulit jadi kekal. Dia tuh bikin hati gue ngerasa adem. Adem si mewek kayak gini, malu tuh sama hujan. Lo bisa gak sih baik dikit sama gue? Bukannya bikin gue ngerasa lebih happy gitu malah gitu. Udah jangan nangis lagi. Ah, udah jelek tambah jelek nanti. Ah. Ini pak, tehnya. Tah, diminum. Mei belum turun juga, Bu. Hari gini mah. Si Maimunah mah belum bangun, atuh pak. Morning mami, morning daddy. Mei jalan dulu ya. Astagfirullahaladzim, Maimunah? Ya Allah, Maimunah, kamu tuh pakai baju mani begini, kebuka begini nanti masuk angin, atuh ah. Udahlah, mami tuh woles aja, orang Mei fine-fine gini kok. Aduh, naon deui, eta woles-woles teh. Udah ya, dah mami, love you. Daddy. Mai, bajunya ganti, Mai. Aduh, Maimunah. Astagfirullahaladzim. Hampir gue ketahuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lagi nyari apa, Mas? Ini nih, kemarin udah dikirim belum ya? Oh iya. Mereka pacaran. Sakit hati gue. Kayak tusuk-tusukan. Maaf ya. Maaf, maaf. Sakit tau gak? Ada ribut jemput apa ya, Mas, di depan ya? Kolek dulu kali ya. Bentar ya, Mas. Mana, Dek? Gak ada apa-apa? Gak tahu, Mas. Sakit hati gue. Sakit. Punya anak perempuan, Teh, satu-satunya bukan nolongin ibunya. Awas nanti kalau pulang ya. Aduh. Mana becek begini. Tah, gening panjang umurnya, budaknya. Maimunah, kamu teh dari mana aja? Belum pensiun pakai motor itu? Alah. Ibu ngomong teh diem aja, kamu teh kunaon. Hah? Sakit kamu teh? Mau dikerokin? Mei lagi sakit hati. Mei maunya pergi ke tempat yang adem dan tenang. Aduh, sakit hati teh obatnya naon ya? Tempat yang tenang. Damai. Ibu ada ide. Pasti kamu mau ke pesantren. Hah? Pesantren? Mami kok tega banget sih mau ngebuang Mei ke pesantren tenang dan damai pasti. Ah, yuk. Mami masa mau ngelepas tanggung jawab untuk ngurus dan mendidik Mei? Mei ini kan anaknya Mami satu-satunya. Ya Allah, Mei. Begitu atau bukan begitu, itu teh karena sayang. Daripada begini pakai baju membuka-buka aurat begini, kamu teh. Makasih ya, Mas, udah dianterin pulang. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maimunah. Ya udah, Mas, jalan duluan ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semoga deh cepat. Aduh. Nah, Farhan, makasih ya buat bantuin Raisa jagain butik. Iya, Tante. Itu gak apa-apa kok. Itu kan jadi tanggung jawab Farhan juga setelah Mama meninggal. Iya, memang butik itu dibangun dari nol oleh Tante sama almarhumah ibu kamu. Nah, untungnya aja Raisa sekolah desainer juga. Jadi bisa nerusin kinerja Tante di butik itu. Iya, bagus kok desain-desainnya dia juga. Terima kasih. Sayangnya kamu, Mas. Diminum airnya. Oh iya, terima kasih. Ini Tante. Dengan adanya Raisa, mengganggu nggak, Dek Farhan sama pacarnya ya? Enggak sama sekali kok, Tante. Saya juga belum punya pacar. Alah, bohong tuh, Bu. Mas Farhan tuh punya pacar. Itu loh, tetangga kita. Maksudnya, Mei. Iya, Bu. Terus sekarang Mas Farhan sama Mei lagi berantem. Enggak. Biasa ya. Udah dong, Mei. Jangan bete terus. Dengar track aja yuk. Enggak, ah. Hey, Mei. Kenapa mukanya cemberut aja? Ini cemberut gara-gara si cowok hijabers tuh. Oh, cowok kampungan itu ya? Namanya Farhan, bukan cowok kampungan. Ya, maaf. Sebenarnya gue benci sama dia bukan karena dia itu kampungan. Tapi karena gue tahu seberapa tulus cinta lo sama dia. Tapi dia malah ngebohongin lo.
lo tahu soal itu? Karena gue sama dia dulu tuh satu SMA. Ya jadi gue tahu siapa dia, pacaran sama siapa, berapa lama pacarannya. Setahu gue, dia udah 7 tahun pacaran sampai sekarang sama Raisa. Ibu, ibu teh benar-benar nggak tahu kemana si Mei. Ya tuh nggak tahu Pak. Aduh, biasanya juga Mei itu nelpon kalau mau pulang telat. Ibu teh juga jadi khawatir kayak begini atuh. Itu motor si Mei? Iya. Aduh banyak umur. Aduh. Selamat malam Daddy, Mami. Kamu tuh dari mana aja sih, Mai? Ayo nak tau subuh. Subuh. Kamu tuh gak tahu waktu ya? Kamu tuh bener-bener ya. Kamu dari mana coba? Ngomong sama ibu dari mana? Di luar sana tuh banyak laki-laki yang gak bener. Kamu tuh perempuan. Malu sama tetangga tuh kalau kamu tuh pulangnya subuh aja. Bu, bu. Bapak tuh laki-laki. Ih, bapak tuh ngebela wae atuh ah. Ih, bapak nih laki-laki, ibu. Bapak gak tahu dulu tuh bapak kumaha. Kumaha, pusing, Mei pusing, udah. Mei mau tidur. Mei? Kamu udah gak pakai hijab lagi? Hijabnya udah pensiun. Eh, Mei, aku kira siapa? Masuk yuk. Gak perlu. Oh, kalau gitu duduk, nanti aku buatin minumnya. Gak perlu. Raisa, gue tahu. Lu tuh emang lebih baik daripada gue. Lu lebih soleh daripada gue. Dan semua mama kompleks lebih suka sama lo daripada gue. Tapi gue gak nyangka ya, lo bisa senaif itu. Maaf ya, Mei. Tapi aku gak ngerti maksud kamu apa. Udah deh, lo kalau ngomong gak usah belibet-libet. Gue tahu kok. Lo udah pacaran kan sama Mas Farhan selama 7 tahun. Aku sama Mas Farhan emang udah deket selama 7 tahun. Semenjak orang tua kita kerjasama untuk bikin butik bareng. Dan baru-baru ini aku buka kembali butiknya setelah Mas Farhan pulang dari sekolah di luar negeri. Bukan. Tapi aku sama Mas Farhan itu nggak pacaran, Mei. Apa? Nggak pacaran? Iya, Mei. Apa yang dibilang Raisa itu benar. Percaya deh, Tante tahu Mei ini anaknya yang baik ya. Cocok sama Mas Farhan. Jadi Raisa sama Mas Farhan tuh gak pacaran? Enggak, Mei. Assalamualaikum. Tuh, malu ih. Ada Pak Farhan datang. Waalaikumsalam. Dia kenapa? Silakan Mbak, mau pilih model yang kayak Mei? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Hijabnya nggak jadi pensiun? Iya, yang Raisa bilang itu benar kok. Aku sama dia itu nggak pacaran. Yang ibunya bilang juga benar, aku sama dia emang cuma ngurusin butik aja. Cemberut lagi. Aku tuh heran sama kamu, Mei. Kamu tuh kayak bunglon, tau gak? Sebentar ketawa, sebentar marah, sebentar ini, sebentar itu.
ngapain lo di sini? Lo sadar nggak? Ini bukan tempat lo. Lo apa-apaan sih, Ger? Ini tempat umum. Siapa aja boleh datang ke sini. Iya, gue tahu. Kecuali dia. Mi, dia tuh udah ngubah hidup lo. Mi, gue tuh suka sama lo. Gue terima lo apa adanya. Tapi gara-gara dia, hidup lo berubah. Iya, ya udah ya, Ma. Saya minta maaf kalau udah mengganggu kehidupan kalian ya. Enggak, Mas. Tunggu dulu. Ger, asal lo tahu ya, gue berubah itu karena kemauan diri gue, bukan karena siapa-siapa. Lo gak usah lebay deh. Gue makin ilfeel sama lo. Ya udah, Ma. Kita pergi aja yuk. Permisi. Wait. Lo kalau mau pergi, lo bisa pergi sendirian. Tanpa Mei. Anak-anak di sini tau. Kalau Mei itu cewek gue. Benar gak? Benar, Bos. Yaudah, saya minta maaf kalau udah mengganggu hubungan kalian. Mas Farhan, itu gak benar. Mas Farhan, tunggu. Mei? Ger, lepasin tangan gue, sakit, Ger. Mei? Lepasin tangan gue, sakit. Tolong lepasin, dia itu cewek. Dan tolong jangan disakitin. Terus urusan lo apa, men? Hah? Lo mau dapetin dia? Langkahin dulu mayat gue. Giri! Giri, gue mohon jangan, Ger! Farhan! Ayo! Mei, kita pergi, Mei! Raisa! Astagfirullahaladzim. Mei, suara kamu ngagetin aku. Ah, sorry. Gue tuh cuma pengen nanya. Emangnya bener ya, Mas Farhan mau ngelanjutin kuliah di luar negeri? Mas Farhan gak pernah bilang punya rencana kayak gitu, Mei. Tapi Mas Farhan tuh bilang sama Mei kalau dia mau ngelanjutin S2-nya di luar negeri. Kamu udah coba telepon Mas Farhan? Handphonenya gak aktif. Gimana kalau aku telepon rumahnya? Iya, iya. Bentar ya, Mei. Gimana? Iya, benar, Mei. Mas Farhan udah berangkat dari subuh.
kunaon sih? Ibu jadi heran deh. Kadang-kadang kamu teh sedih. Hari ini sedih, besok udah seneng lagi. Nah, sekarang teh mewek kening ih. Kenapa sih? Itu lagi broken heart, Mi. Mas Farhan ninggalin Mi. Mi itu bukan siapa-siapa di mata dia. Percuma aja Mi pakai hijab. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, jangan sampai si Mete pakai baju kekurangan bahan, ya Allah. Mete pantas dibuang emang. Mete mau masuk pesantren. Hah? Yes! Kenapa Mami jadi senang banget? Ibu teh berpikir bahwa gadis yang baik teh nanti akan dapat jodohnya yang baik. Jadi maksud Mami, Mei itu bukan orang baik gitu. Mami tuh ya, pikirannya tuh cuma ada Raisa doang. Iya. Mei itu memang bukan orang baik. Mei itu memang cuma pantas dibuang. Tuh Pan, ngambek deh. Sedih lagi. Kamu teh jangan salah sangka dulu atuh. Maksud ibu teh, kamu kan nanti di pesantren teh kan belajar agama. Terus menjadi salehah. Terus bisa berjodoh sama laki-laki yang soleh. Kayak Nak Far. Jadi maksudnya Mami, Mas Farhan jodoh Mei. Insya Allah. Kenapa sih Mei? Tepetean terus, segara-gara Farhan kan? Gue mau masuk pesantren. Hah? Pesantren? Apa sih pesantren? Agak pesantren lagi. Tapi gue gak punya temen dong. Udah sih trek-trekan aja, jadi kan gue ada temen nongkrong. Selo aja kali, Ra. Sewot banget sih kayaknya. Pasti gara-gara Farhan deh. Gue bilang kan dari awal gak cocok sama dia. Sekarang apa? Dia ninggalin lo ke luar negeri kan? Iya kan? Gue mau masuk pesantren itu bukan karena Farhan. Tapi emang karena gue mau berubah. Gue tuh pengen menuntut ilmu agama. Mau kembali ke jalan yang benar. Supaya gue jadi orang baik dan gue punya jodoh orang baik. Gak bisa. Pokoknya lu tuh harus datang ke sana. Karena semua ketua geng tuh datang dan mereka tanding malam hari ini. Lo gak mau kalau nama lo dikenang? Ya, terserah sih kalau emang ya abis itu lo masuk pesantren. Bener juga sih ide lo. Jadi gimana? Mau datang? Yuk, ayo! Mobil siapa nih parkir di sini? Kan jadi susah ngurai motornya. Mobil temennya bokap lo kali. Ya kali ya. Udah yuk. Aku ngapain? Ya, ya mesti dipindahin. Dong motornya gimana sih? Tapi Ayi, waktu itu angkat. Saya mohon maaf banget atas kelakuan si Mai. Gak apa-apa, namanya juga gejolak anak muda. Iya. Hapunten ya Pak Kiai. Kalau ngomong teh licin, seperti kelakuannya licin kayak belut. Aduh ih. Bapak teh nggak nyangka sama kamu ya, Mei. Kamu teh bisa sepicik itu? Kamu teh sengaja buang tas di jalan. Terus kamu minta izin pulang sama Pak Kiai dengan alasan nggak bawa salin. Pakai minta ongkos kalian lagi kamu. Maafin Mei atuh, Dedi.
Mami. Tapi tolong dong izinin Mei nge-track sekali lagi. Abis itu Mei langsung pergi ke pesantren, gak perlu dipaksa-paksa kok. Nah bener tuh Tante, sekali aja lagi dia nge-track. Abis itu kan udah, nanti namanya dikenang Tante, ya gak? Ih, kamu teh anak mani kurang ajar pisan ya? Kamu teh emang siapa? Nyuruh-nyuruh saya begitu? Hah? Emangnya orang tua kamu tuh juga gak khawatir sama kamu main trek-trekan begitu? Makanya sekarang mending pulang. Ayo, ayo pulang. Nah, sekarang tuh jangan dimarah-marahin deh. Atuh, masih wae atuh. Oh, Tante. Oke. Okay. Assalamualaikum. Atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tuh, Pak. Ambil kompornya cepet. Perintah memakai jilbab untuk kaum muslimah itu hukumnya wajib. Ada itu dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an. Ada juga di dalam hadis Rasulullah. Jadi memakai jilbab itu hukumnya wajib. Sama seperti sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Banyak Pak Kiai. Pak Kiai teh sudah mau mendidik Mei menjadi anak yang baik. Alhamdulillah, sama-sama. Iya, mudah-mudahan Mei teh pulang dari sini menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Insyaallah. Makasih ya Pak Kiai udah sabar mendidik Mei. Alhamdulillah, sama-sama. Kalau gitu Pak Kiai, kami mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya. Itu benar-benar si Mei. Ternyata dia udah berubah ya. Iya. Waalaikumsalam. Oh iya, Ra. Ini buat lo. Apa pasti baju hijab lagi deh. Kan? Ya gak apa-apa, pakai aja udah. Ya gak, Mei? Emang lo yakin lo pakai hijab terus? Insya Allah gue yakin. Ya udah deh. Kita pergi dulu ya. Ya, kita pergi dulu ya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dah. Alhamdulillah, ternyata Mei benar-benar sudah berubah. Thank you.
kok sedih banget sih kayak gitu? Udahlah, kamu gak usah sedih. Biarpun kamu tuh pakai hijab, kamu tetap kok bisa bawa nih motor. Ayo, Bu. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam, Raisa. Kayaknya aku belum sempat minta maaf sama kamu. Maafin aku ya, selama ini aku udah jahat sama kamu. Iya, gak apa-apa, Mei. Insya Allah aku gak akan sakit hati kok sama kamu. Lagi pula, kita sama muslim kan harus saling memaafkan, ya kan? Iya. Oh iya, Mei. Hubungan kamu sama Mas Farhan gimana, Mei? Udah, Raisa jangan diomongin lagi. Kayaknya Mei itu emang belum pantas untuk Mas Farhan. Kalau Mas Farhan kembali lagi sama Mei, perasaan Mei gimana? Ya seneng lah pasti. Mei! Mei! Aku masuk dulu ya Raisa, ibu aku manggil. Dia nih. Cie, masih ditungguin tuh sama Mei. Cie. Aja. Bapak teh sekarang seneng banget ngelihat Mei teh benar-benar sudah berubah. Iya, ibu teh juga seneng banget. Alhamdulillah, semua juga berkat doa ibu sama bapak. Amin. Lagi. Assalamualaikum. Salam. Saya senang bisa ketemu Mas Farhan lagi. Aku juga senang bisa ketemu kamu lagi. Sebentar. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, jadi ini laki-laki yang sudah memotivasi Mei itu berubah. Alhamdulillah, tapi kan Mei juga berubah bukan karena saya, karena memang Mei-nya mau dan juga karena Allah. Alhamdulillah, amin. Sokat, yuk yuk kita makan yuk sama-sama yuk. Ayo. Ayo seadanya ya.